Jadi kami sekarang lagi merintis adanya, sebenarnya kami sangat ingin ada biomedical engineering sebenarnya. Oh. Jadi perkawinan antara teknik dengan kedokteran, karena memang di lapangannya beberapa riset-riset dari para dokter-dokter kami dan profesor-profesor kami di Teknik Mesin itu terkait dengan kedokteran, seperti memakai sepatu untuk penderita diabetes. Karena penderita diabetes itu kadang-kadang kaki kanan dan kaki kirinya yang sudah lama itu lama-lama berubah. Oh. Itu ternyata ada beberapa riset-riset juga terkait dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati, memanai 64 tahun Universitas Diponegoro yang sudah berusia cukup panjang. Perguruan tinggi ini pasti sudah banyak yang dihasilkan, terutama para alumni yang sudah tersebar mengabdi di berbagai tempat. Saya sekarang sudah bersama dengan Profesor Insinyur M. Agung Wibowo, MM, MSc, PhD, Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Pak Bambang, matur sembahun atas silaturahimnya. Baik, Prof. Ini 15 Oktober 2021, Universitas Diponegoro akan berusia 64 tahun. Nah, Fakultas Teknik ini termasuk fakultas yang agak-agak awal didirikan. Ya. Karena itu pasti sejarahnya sudah panjang. Nah, mohon bisa diceritakan mungkin mengenai hal-hal yang menarik sejak didirikan sampai perkembangannya saat ini seperti apa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang atas diskusinya dan dialognya. Jadi alhamdulillah atas ridho dan izin Allah ini Fakultas Teknik pertama kali, dulu namanya bukan Fakultas Teknik ya, dulu adalah Akademi Teknik gitu, atau Lembaga Pendidikan Tinggi Teknik. Itu dulu Akademi Teknik di Universitas Semarang dirintis tahun 1957 itu. Ya. 9 Januari. Setelah itu dengan dukungan kota, perintisnya adalah Insinyur Subarkah, Insinyur Wei Jihui, Insinyur Wei Kok Guan gitu. Insinyur Sumarman juga termasuk di situ. Tahun 57 itu. Setelah itu 58 didorong oleh pemerintah kota untuk didirikan jadi Lembaga Pendidikan Tinggi Teknik. Jadi 57 pertama kali, 58, dan alhamdulillah tahun 15 Oktober 1960 Akademi Teknik diganti menjadi Fakultas Teknik. Jadi kalau kita merefer sebagai hari kelahirannya di 15 Oktober 1960, berarti sekarang usianya sudah hampir 61. Kalau kita merefer sejak pertama kali dengung-dengungnya, gelagat-gelagatnya Fakultas Teknik itu sejak 1957. Jadi sudah hampir, ya dalam tanda petik, betul sekali bahwa kita termasuk fakultas yang awal didirikan oleh pemerintah. Demikian, Pak Bambang. Ya. Mungkin bisa diceritakan perkembangan-perkembangan lanjutannya, Prof. Kalau yeah. tidak salah kan pernah ada apa? Ada PAT, ada FNGT dan sebagainya. Kemudian apa? Sekarang kan yang vokasi dikumpulkan jadi satu, gitu ya? Menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan fenomena di masyarakat serta juga policy dan kebijakan di pemerintah pusat, gitu ya, di kementerian. Jadi memang Fakultas Teknik pada saat itu kampusnya masih di bawah, kalau Pak Bambang masih ingat di Peleburan,
kami juga punya ruang kuliah di Biskop Gelora waktu itu. Jadi masih bersama-sama dengan Biskop Gelora. Jadi antara kuliah dan nonton Biskop ya 11-12 lah waktu itu. Tapi dan saya lihat ya, saya masih menikmati Geloranya sebentar. Saya masuk ke Universitas Teknik tahun 1986, saya langsung pernah mengalami sedikit kuliah di Gelora, tapi sudah kebanyakan ada di Peleburan, dan saya termasuk generasi yang pertama masuk ke kampus Undip Tembalang. Jadi di kampus Undip Tembalang itu, fakultas teknik termasuk yang masuk pertama kali dengan fakultas, kalau tidak salah, perikanan kelautan, kalau tidak salah. Itu termasuk fakultas yang pertama, kita masuk di Tembalang. Di situ ya masih bersama-sama dengan sapi. Tembalang waktu itu kalau pas musim hujan ya harus bawa tas kresek gitu ya, karena sepatunya kita pindah ke tas kresek dan kita jalan nyokor. Tanahnya masih sangat berlumpur. Nah, itu sudah dinamika dan progresnya, dan alhamdulillah sekarang sudah sangat bagus. Kampus kami di Tembalang sudah sangat ideal, dan bahkan kami beberapa departemen sudah berhasil meraih akreditasi internasional. Artinya itu menjadi salah satu tata kelola kita sudah diakui di level-level internasional. Ini sudah sangat sesuai dengan visi misi Fakultas Teknik, di mana Fakultas Teknik ingin menjadi fakultas yang unggul berbasis riset di level internasional. Perkembangan tadi PAT dan FNGT, jadi memang istilahnya fakultas non gelar teknologi, memang dulu ada, atau pendidikan ahli teknik memang dulu termasuk di Fakultas Teknik. Jadi pada recently di akhir-akhir ini termasuk adalah D3. D3 teknik dulu ada di Fakultas Teknik. Jadi hampir jumlah mahasiswa Fakultas Teknik kalau dulu campur sama D3 itu ya mungkin hampir sekitar 13 ribuan. Besar sekali. Ya besar, cukup besar. Jadi kalau dari jumlah volume besar, kami bicarakan sekarang policy dari kementerian bahwa yang non-gelar tadi, D3 tadi dikumpulkan menjadi satu. Jadi ada non-gelar dari teknik, non-gelar dari ekonomi, non-gelar dari fakultas sains dan matematik, non-gelar dari FPP, semua jadi satu menjadi namanya sekolah vokasi. Ya. Jadi sekarang di Undip ada 13 fakultas, di mana 2 fakultas itu adalah sekolah vokasi dan sekolah pasca sarjana. Ya. Jadi kami ada 11 fakultas plus 2 sekolah, itu sekarang di Universitas Diponegoro yang saat ini ada. Ya. Dan kami alhamdulillah bisa melakukan itu juga, alhamdulillah juga ridho dan izin Allah, karena kadang-kadang kan kita melakukan reformasi struktural lah, artinya seperti itu. Dan itu bisa, alhamdulillah atmosfer juga masih terjaga untuk melakukan proses belajar mengajar. Demikian Pak Mamun. Ya, nah sebagai fakultas yang cukup lama ya, cukup tua, pasti alumninya sudah sangat banyak dan berkiprah di berbagai tempat, bisa di pemerintah, bisa di BUMN, di swasta dan sebagainya. Nah, menurut Prof. Agung, siapa saja ini alumni-alumni teknik yang sempat dikenal lah di dalam prestasi-prestasi puncaknya gitu, yang mungkin kagus kebanggaan bagi Fakultas Teknik. Jadi alhamdulillah kalau kita bicara alumni berarti alumni S1, ya. Alumni S2 dan alumni S3. Ya. Sekarang mungkin juga program profesi. Jadi kami di Fakultas Teknik ada 12 departemen. Ya. Masing-masing departemen itu bisa punya S1, S2, S3. Kalau kita jumlah prodi-prodinya, sedangkan departemen terus prodi ya, prodi S1, S2 itu Fakultas Teknik ada 12 departemen dan 25 prodi, dan jumlah mahasiswanya sekarang jumlah mahasiswa student body hampir sekitar 10.000, jadi cukup besar. Alhamdulillah beberapa alumni yang cukup bisa dikatakan sebagai ikonik saat ini masih menjabat sebagai Dirjen Perumahan dan Pemukiman PUPR. Itu adalah alumni Fakultas Teknik Arsitektur Angkatan 85, Ibu Diana. Baru saja dia itu baru saja diangkat jadi Dirjen Perumahan Pemukiman Cipta Karya sekarang. Iya, Cipta Karya betul. Arsitek Angkatan 85. Urusan saja kami juga kerjasama dengan Toyota. Jadi Presiden Direktur Toyota Bapak Andang Marih itu adalah alumni Fakultas Teknik dari Departemen Teknik Kimia. Jadi saat ini sebelumnya Presiden Direktur Toyota itu pasti orang Jepang. Baru kali ini dijabat oleh orang Indonesia.
di mana yang Toyota Charter Indonesia itu ya. Alhamdulillah Pak Mari, ini alumni Fakultas Teknik dari Departemen Teknik Kimia. Tapi agak aneh ya, dari kimia tapi malah megang otomotif. Ya, dalam hal ini mungkin ilmu manajemen serta doa dan ridho Allah nih maksudnya. Dan ada juga beberapa alumni kami jadi direktur utama Jasa Marga, dulu Pak Insinyur Adido Warman. Iya, nah. Jasa Marga, Mas Adi. Iya. Terus beberapa jadi direktur utama di BUMN, ada di PT PP itu Pak Lukman, ya. Ada di PT Wasita, Pak Hajar, gitu juga, ya. Ada di PT Adikarya, Pak Tunjung, dan beberapa. Ada juga pernah jadi direktur PLN, Bu Sri Penny. Oh, ya. Pernah jadi direktur Indonesia Power, setelah itu ke PLN, Bu Sri Penny. Juga RI juga ada nih, yang waktu itu Bapak Insinyur Taufik Kurniawan pernah juga menjadi. Ya. Jadi sudah ya. Tambah ke sana gitu ya. Ada juga Rektor Universitas Alumni Fakultas Teknik dulu program S3-nya mengambil di tempat kita. Ya, di Cendrawasih Pak ya? Iya, Rektor sekarang. Iya, ya betul. Pak Apollo itu Apollo. Dulu ya, mengambil S3-nya di Departemen Teknik Sipil program studi ya. S3. Ya. Jadi kalau kami mensikapi alumni adalah lulusan S1, S2, dan S3 Pak Bambang. Ya. Mungkin program profesi. Kalau untuk Direktur Perumnas juga dari Fakultas Teknik, Pak Arief, ya. Direktur Perumnas. Saya juga baru saja wawancara dengan Pak Gandhi Sulistianto, itu alumni PAT, Pak. Yang Sinarmas. Oh, iya, Pak Gandhi, ya. Saya membantu posisi kemarin, gedung sekolah vokasi dibantu oleh Pak Gandhi. Ya, dan sekarang hampir berangkat jadi dubes di Korea. Oh, subhanallah, siap. Ya. Kami belum ada catatannya mantun nuwun nih Pak. Karena sekarang mungkin diklaim jadi alumni vokasi. Iya. Oh Pak Gandhi. Nggih. Mau jadi dubes di Korea. Nggih. Ada lagi Dok, Prof? Kelihatannya sementara untuk yang ya tadi kalau di karya-karya banyak nggih. Nggih. Kalau direktur itu banyak. Ya. Jadi seperti di karya, seperti di utama karya. Di utama karya beberapa direktur juga ada di Fakultas Teknik. Iya. Iya. Jadi ini sudah sangat alhamdulillah, sudah sangat bahkan ada beberapa dominasi, mohon izin nih sampai bicara lebih itu di beberapa karya-karya itu. Ya, jadi luar biasa. Nah, tadi orang-orangnya. Nah, kemudian sekarang apa ya karya-karyanya? Kan ini Fakultas Teknik yang sudah tua, pasti banyak dijadikan rujukan ya untuk di berbagai bidang. Apa di arsitekturnya, perencanaan kota, mungkin di sipil, bahkan di teknik kimia kalau tidak salah itu sering jadi konsultan untuk apa industri-industri kalau tidak salah. Bisa diceritakan itu, Prof. Kalau untuk teknik kimia sekarang yang banyak berkiprah adalah Prof. Purwanto nggih. Beliau memang ada di green teknologi dan kawasan industri yang green itu ada di beliau posisinya. Terus ada dari beberapa kami Prof. Han Aili itu kemarin baru saja merumuskan SNI untuk beton ramah lingkungan. Ada juga dari kami Bapak
Dr. Insinyur Windu Partono, dosen Institut Teknik Sipil, itu termasuk yang membuat dalam satu tim peta gempa yang paling baru. No. Jadi peta gempa yang baru kan diperbaiki, ya. Di mana juga di situ dimunculkan bagaimana potensi gempa itu juga ada di Semarang yang tadinya dianggap aman-aman saja. Ya. Oh. Jadi itu muncul juga. Yeah. Itu ada beberapa kiprah-kiprah ini. Terus kalau di level-level yang bersifat untuk inovasi, itu kalau di teknik kimia yang membran, jadi bagaimana mengolah air asin bisa jadi air yang siap diminum, produk-produknya sudah banyak dipakai di beberapa perkantoran dan BUMN itu di Prof. Nyoman. Jadi, terus industri robot kami dalam arti ini dirintis oleh dosen kami Pak Dr. Rifki Ismail, jadi beliau memang agak spesialis di robot. Salah satu yang cukup fenomenal adalah menemukan tangan robot. Oh. Tangan robot itu tadinya pertama kali yang mengendos kita malah justru dari Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya itu, jadi SOP mereka kalau prajurit yang luka dan harus amputasi, tangannya itu diganti dengan yang bersifat statis, jadi yang masih kaku itu. Alhamdulillah berbicara dengan kita, dan alhamdulillah berbicara dengan kami di Fakultas Teknik, akhirnya kami bisa menemukan tangan yang sudah agak lebih dinamis, jadi misalnya tangan robot, jadi bisa digerakkan. Yeah. Kan untuk mengambil telur sudah bisa, dan itu alhamdulillah sekarang menjadi salah satu standar dari Angkatan Laut bahwa nantinya kalau yang prajurit kena itu bisa memakai tangan robot itu. Jadi sudah sampai seperti itu. Artinya bisa memperbaiki beberapa sudut pandang yang lebih jadi lebih maju buat para angkatan militer monitor karena suatu hal terjadi accident dan harus memakai bantuan dari hal yang bersifat robotik. Dan sekarang robot itu kami kembangkan lagi, kemarin beberapa sudah dipesan untuk rumah sakit di Kota Semarang karena terkait dengan COVID ini sehingga mereka coba menghindari adanya pertemuan langsung antara pasien dan nakes itu. Mereka beberapa juga memesan dari robot ini. Ya walaupun masih dalam proses terus berkembang, tapi artinya inisiasi dan terobosan ini cukup bisa dijadikan sesuatu yang fenomenal. Ya. Itu dari departemen apa, Prof? Teknik mesin. Oh, teknik mesin. Oh, ya, yeah. Tapi tidak sendiri ya Pak Bambang, karena untuk bisa seperti itu pasti ada kolaborasi dengan kedokteran. Jadi kami sekarang lagi merintis adanya sebenarnya kami sangat ingin ada biomedical engineering. Oh. Jadi perkawinan antara teknik dengan kedokteran. Karena memang di lapangannya beberapa riset-riset dari para dokter-dokter kami dan profesor-profesor kami di teknik mesin itu terkait dengan kedokteran seperti memakai sepatu untuk penderita diabetes. Karena penderita diabetes itu kadang-kadang kaki kanan dan kaki kirinya yang sudah lama itu lama-lama berubah. Oh. Itu ternyata ada beberapa riset-riset juga terkait dengan itu. Terus adanya beberapa tentang bagaimana kita memakai, menciptakan alat untuk bisa memahami mereka-mereka yang menderita autis untuk anak-anak. Jadi kayak kursi yang bisa menghook, itu juga diteliti oleh teman-teman dari teknik mesin malah. Dan kami ada pusat studi robot dan kesehatan itu di teknik mesin, kami jadikan pusat studi itu untuk mengakomodasi teman-teman dari teknik mesin, teknik industri, karena mereka belajar ergonomi, itu kan ilmunya di industri, serta dari teman-teman di teknik kesehatan, dalam hal ini fakultas kedokteran. Jadi memang ini menjadi salah satu terobosan-terobosan yang sebenarnya bisa kita jadikan sebagai salah satu jawaban kita terhadap perubahan di masyarakat. Prof, kalau tidak salah Fakultas Teknik Undip itu juga terkenal departemen planologinya. Iya, betul. Jadi urban and regional planning. Ya. Di sini memang beberapa kiprah dari para dosen-dosennya itu karena ilmunya juga kebetulan bersifat makro nih. Ya. Jadi kami punya kerjasama khusus dengan Bappenas bahkan untuk Iconic Smart City itu yang dipilih menjadi tujuan untuk sekolah S2 ada di kami. Jadi Smart City itu dari Bappenas kerjasama dengan kami buka khusus keahlian Smart City di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan kami pun juga nge-link ke beberapa universitas di luar ya, karena memang sekarang kerjasama dengan luar negeri itu bagi kami sudah menjadi hal yang menjadi sesuatu yang
ya itu udah bagian dari kehidupan, jadi biasa gitu. Ya, kami pun terus mendorong dosen-dosen untuk kompetensi bahasa Inggris, untuk bisa melakukan kerjasama dengan universitas asing, kerjasama riset, kredit transfer sistem, bahkan sekarang dengan adanya kampus Merdeka Belajar, beberapa mahasiswa kami sekarang sudah, kemarin kami baru saja Zoom, ada beberapa fakultas teknik yang ikut kampus Merdeka Belajar dengan beberapa universitas, ada di Finland, ada di Polandia, ini mereka sudah terbang ke sana. Kelihatannya pergerakan adik-adik mahasiswa itu sudah semakin dinamis. Artinya adanya kampus Merdeka Belajar bisa memberikan keleluasan bergerak bagi mereka untuk bisa memperluas horizonnya. Itu mereka bebas sendiri atau konsultasi dengan fakultas untuk memilih itu? Ya, tentu saja mereka akan berkonsultasi dengan dosen-dosen yang terkait di departemennya. Tetapi memang seleksi ini sifatnya terbuka. Ya. Dan memang mereka harus punya modalitas nih, paling enggak skor TOEFL atau paling tidak mungkin sudah bisa diarahkan oleh dosennya bahwa itu cocok deh buat Anda, topik-topik itu. Nah, itu kan mungkin perlu pengarahan. Itu berarti artinya bahwa dosen yang mengarahkan pun berarti sudah punya visi ke depan dalam arti untuk bagaimana satu topik ini cocok buat anak didik saya di sini. Jadi pasti akan ada dialog seperti itu. Dan tidak mungkin hanya karena mimpi terus tiba-tiba ikut itu. Ya, kira-kira enggak. Iya, baik, Prof. Nah, Fakultas Teknik itu kan juga punya ya ikon-ikon dulu ada Profesor Sidarta, ada Profesor Eko Budiarjo, ada Prof. Yutata dan sebagainya yang nama-nama besar. Itu apa yang diwariskan dan apa yang akan diteruskan oleh Fakultas Teknik? Kelihatannya sekarang lebih egaliter sih. Dalam arti kalau kesebelasan 11 orang, kalau dulu mungkin yang mencetak gol hanya striker ya. Kalau sekarang yang mencetak gol bisa striker, bisa gelandang, bisa back, bisa kiper. Jadi terjadi adalah kita memang beberapa dosen akan bergerak di fungsinya masing-masing dan beberapa tadi seperti Prof. Hanaili menciptakan SNI, Prof. Windu menjadi tim dalam gempa. Jadi sudah lebih scatter, artinya lebih banyak yang mencetak gol. Memang tidak akan kalau dulu kan memang fenomenal itu karena memang satu person gitu nih. Kalau sekarang lebih terbang. Artinya kalau mungkin Pak Bambang set nih ahli gempa mungkin set di situ mungkin ada 1-2 orang dari Undip. Ahli smart city set gitu mungkin ada 1-2 orang dari Undip. Jadi levelnya sudah seperti itu. Jadi memang lebih scatter gitu ya. Jadi tidak lagi mengelompok ke satu orang dan menjadi fenomena menjadi satu orang, tetapi lebih ke arah bagaimana kita berkiprah dan bermain sesuai dengan bidang keahlian kita dan passion kita. Jadi sudah lebih seperti itu. Ya. Ya mungkin akan muncul banyak nama. Gitu. Ya. Jadi lebih banyak striker ya, Prof. Ya, yang mencetak gol tidak hanya striker tapi gelandang yang cetak gol, bahkan kiper mungkin yang cetak gol. Baik, Prof. Mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan program-program yang ke depan mungkin yang direncanakan, yang dicita-citakan oleh Fakultas Teknik. Iya, jadi balik lagi kita akan sesuai dengan visi Fakultas Teknik yaitu menjadi fakultas yang unggul berbasis riset di level internasional di tahun 2024 insya Allah seperti itu. Dari visi itu akan muncul beberapa keyword yang harus kita jadikan sebagai trigger untuk kita melangkah. Keyword pertama adalah berbasis riset. Nah, dengan kita berbasis riset, artinya memang kami
kebutuhan untuk alat-alat laboratorium sekarang alhamdulillah dengan bantuan Pak Rektor, juga Pak Rektor sangat kondusif untuk memberikan kepada kami istilahnya tahun laboratorium. Jadi itu adalah bagaimana kita membenahi laboratorium kami. Terus kedua, dengan berbasis riset, artinya dana-dana penelitian juga diberikan oleh baik di tingkat universitas, tingkat fakultas, dan kami juga di tingkat fakultas, bahkan kami punya hibah yang khusus untuk bekerjasama dengan universitas di mana itu ranking 100 dunia. Yeah. Juga kita berikan hibah seperti itu. Artinya memang kita mendorong Bapak-Ibu dosen itu yang memang punya kapasitas untuk bermain di international level, why not? Kenapa tidak? Yeah. Nah, kita mencoba untuk kita modali lah. Jadi cuma gacuk katrok itu ya, mohon maaf nih. Tetapi modali itu bisa maksudnya cukup punya bargaining position. Tadi dengan adanya Kampus Merdeka-Merdeka Belajar juga banyak sekali ada di sekarang di Fakultas Teknik yang 3D transfer system dengan sekolah luar itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, ikut lomba internasional menjadi sesuatu kebiasaan yang terus kita bina gitu-gitu. Nah, kami pun juga sekarang mendorong, kemarin baru saja kami MOU dengan PT Toyota dalam rangka untuk membangun lab terpadu terintegrasi. Jadi kami mencita-citakan ada satu lab yang di mana di situ alatnya bisa dipakai oleh beberapa departemen sehingga jadi lebih efisien. Dengan alat itu dipakai oleh beberapa departemen, artinya suatu saat adik-adik itu akan saling bertemu. Yeah. Departemen sipil dengan geodesi mungkin, antara arsitek dengan teknik komputer, atau semoga di situ akan memberikan satu bentuk kemudahan mereka untuk berkomunikasi. Karena dengan kita sudah memberikan wacana itu untuk saling berkomunikasi antar departemen, sehingga nanti pada saat mereka lulus sudah menjadi orang yang memang punya wise yang cukup besar untuk bisa berdialog dengan departemen yang berbeda. Dan ini memang kita dorong untuk itu. Dan tadi di level-level internasional tadi kita sebutkan bahwa MOU, kerjasama, kredit transfer system, pendanaan hibah, prestasi di tingkat internasional, terus kita dorong. Termasuk dengan adanya beberapa fenomena sekarang, di mana dengan adanya COVID pandemi ini, by somehow, alhamdulillah kita jadi mudah untuk belajar e-learning. Nah, kami juga ke depan mempersiapkan seandainya nanti, karena Pak Rektor juga bercita-cita adanya digital undip, kami Fakultas Teknik juga ingin curi start untuk bisa menjadikan digital di Fakultas Teknik. Dan berarti kita siap-siap untuk suatu saat, memang proses belajar mengajar itu ya by somehow mungkin harus kita siapkan yang versi-versi digitalnya. Dan kami juga sudah mulai marah ke sana. Dan alhamdulillah kami juga mohon doa restunya karena kami termasuk fakultas yang dipilih oleh universitas masuk ke ZTBBK. Zona yes. Integritas Wilayah Korupsi. Ini kan ada program dari Pak Presiden untuk bagaimana para admin kita untuk bisa lebih profesional, dan kami ditunjuk untuk itu. Dan mohon doa restunya, kami sudah lolos di Kementerian Pendidikan, sekarang kami masuk ke Kementerian PAN-RB. Dan menurut doa restunya, semoga bisa dianugerahi ZTBBK bagi Fakultas Teknik. Karena bagi kami, belajar tata kelola menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Continuous improvement jadi kebutuhan kami. Baik, terakhir Prof, mungkin masih ada apa yang ingin disampaikan atau diharapkan ya, baik kepada institusi, kepada Civitas Akademika, khususnya kepada alumni untuk terus mengembangkan dan menjaga reputasi Fakultas Teknik Undip yang sudah sangat tinggi ini di tingkat nasional. Silakan Prof. Alhamdulillah, ini tentunya ridho dan izin Allah bagi kami bahwa hidup itu berjamaah. Ya. Jadi memang kita harus melakukan secara kolaborasi dan sinergi. Artinya semua aktivitas akademika plus alumni, baik juga dengan mitra industri, ataupun dengan beberapa mitra baik di luar dan di dalam negeri, memang kita harus melakukan sinergi. Artinya kolaborasi, sinergi, komunikasi itu harus kita lakukan, baik keluar ataupun ke dalam. Dan semoga itu menjadi salah satu hal untuk kita selalu bergerak. Jadi jangan mager gitu ya. Ya. Jadi pada saat COVID pandemi ini jangan mager dan jangan masuk ke zona nyaman. Nanti kalau masuk ke zona nyaman kita jadi merasa sudah paling unggul, padahal mungkin kalau kita dibandingkan dengan lain kita belum ada apa-apanya. Jadi teruslah bergerak untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Dan mari kita nikmati saja prosesnya. Mungkin begitu ya. Baik, terima kasih sekali Profesor Insinyur M. Agung Wibowo, MM, MSc, PhD. Dekan Fakultas Teknik Undip sudah bercerita mengenai perkembangan sampai saat ini, kiprah para alumninya, dan program-program masa depan
untuk menjadi fakultas teknik yang bertaraf internasional, kira-kira amin, seperti amin. Itu. Selamat bekerja dan berjuang terus, Prof. Ya. Terima kasih, Pak Bambang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.